bukan tukang turunakan dek, bukan tukang turunakan, hanya tukang sampaikan aja. Bagaimana guru-guruan itu tukang sampaikan aja kalau apakah siksa di tangan guru itu? Tapi kalau orangnya kadang asik, lihat dia aja kan. Ya Tuhan yang menurunkan siksa itu Tuhan. Muka wui pun dia kafirin. Walai sang alai kehidian ayat dia kadang. Pada ada tugas Nabi pun datang akan segala mausisa itu. Walai kun li kaumin had. Tiap-tiap golongan mesti ada nabinya di kok. Ya kalau lagi kan. Hah? Sekolah jadi yang ada jadi mata pura misalnya ada ganti nabi barang tikung tidak banyak apalagi mencabut orang di Mekah ya baharin sekolahnya banyak kurang nang alim kan kalau nang alim banyak di Mekah baharin nah itu apalagi banyak sedangkan tikung aja kan dulu menatapa aja tinggal orangnya yang menurut katanya biar bawa lu munnya kada mati nabi yun yad'uhum ila rabbihim. Tugasnya Nabi, tugasnya Rasul, tugasnya Guru, supaya mendakwah seluruh masyarakatnya sama-sama beribadatan. Beribadat itu kata kawal mengkada ilmu. Jadi mesti dulu melajari orang, guru-guruan dilajari, ini maksudnya orangnya bisa dilajari, dibawa ibadat berjamaah. Nang mana nang menurutnya iya, nang mana kada menurutnya iya. Jaga aja kena siksaan. Ini namanya itu Allah Ta'alanya kan ini yang gurunya nih tua. Nabi Yun, ya semua minta Rabbi ini mayuti ini ayat. Tapi mayak tarion pada namun. Yak tarion jadi kenapa permintaan mereka. Allahu ya'lamu ma tahminu kullu unsa. Allah Ta'ala yang mengetahui anak yang di dalam parut bini-bini. Anak nang dalam parut kah? Tuhan nang tahu laki-laki kah? Bini-bini kah? Tuhan nang tahu ni tu pamunya. Nang lain kah ada nang tahunya pak? Nak tahu aja, nak tahu aja anak itu bini-bini kena jadinya berjalan jadi nak tahalang lamun orang nang tahalang seumuran berjalan. Tapi ada pang kena orang nang terparak lan Allah Ta'ala. Lalu kena pagagayaan sih lamun laki-laki sih maratnya si anu sekali pas. Nah, kita parah pun kalau ada pun tahu sih kata cuma diberi tahu. Nah, apalagi min zakarin kah wa unzakah wa wahidin kah tikum aja anak neta wa muta'addidin hajjannya dua kah mendua na pengaruhnya nakam bah Tuhan ya nentah jadi ya Tuhan nentah. Mbak Bidan pang, nah itu dibari Tuhan tahu. Hanya ada ilmu lawan Bidan. Yang Bidan ini dua rasanya. Nah rasanya juga pang. Dua. Jangan Bidan rasanya. Rasanya. Lima apa Bang Muni sekira dua? Dia kan tahu juga Bang Muni. Kalau Bang makan-makan pisang kambar kah? Dia kata juga lah. Allah ya'lam ma tahminu kullu unsa. Tuhan aja yang tahu. Wa ma taghizul arham. Tuhan juga yang tahu. Ma tanqusul arham. Nang kurang pada 9 bulan. Tuhan juga yang tahu. 7 bulan 4 bulan. Namun bidan kira-kira jen bidan ini nak kira-kira sejam sekolah lagi. Kira-kira sekolah-sekolah esok. Dia itu kiraan dia sebenarnya. Nang tahu sebujurannya Allah Ta'ala aja. Wa ma tazad. Lapi pada 9 bulan. Kenapa kah gue ini jenggap ya. Sangat 2 tahun sudah jenggap. Kadang aja lagi berkiri-kiri keluar kiri. Hajar antu sekali-sekalinya kok ya. Nusia juga ya di sini ya. Sekali keluar pejanggut. Wa
شيء عنده بمقدار. Semunyahan sesuatu pada ilmu Allah Ta'ala ada batas. Ada batas hadiahnya. Ada batas. Mun belum sampai batasnya di dalam parut itu belum sampai. Batasnya dalam parut mulai keluar. Lamun sudah sampai batas di dalam parut, sampai sudah batas tapaan, tahani ya, tapali ya, tetap bungkas. Bungkas juga. Apa mana? Wawah kah? Cawah kah? Pendek kan mesti keluarnya. Kada kawa ditahani. Nah, jadi kada kawa jadi didahulukan kada kawa, diduliakan kada kawa. Nya belum sampai masanya kada kawa. Munnya sampai ada nang hanya 2 bulan aja, sudah napa? Sudah keluar, keluar darah aja pang. Lalu kada mau berenang. Inya sudah itu Tuhan aja nang tahu. Biqadarin wa hadin, qadarnya ada, batasnya ada. La ya tajawad wa kada bisa, kada bisa meleset. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Tahu akan nang gaib Tuhan jua. Tahu nang nampak Tuhan jua. Ma ghaba wa ma syuhida. Al kabiru al azim. Al muta'al tinggi ala khalqihi. Ma atasi dari Al-Qahri dengan ma menggagari biain mutahali bisa jawab peraatnya. Alimul ghaibi was shahadatil kabirul mutaali. Alimul ghaibi was shahadatil kabirul mutaal. Ada bagia telah taali atau mutahal. Matinya rajin kita waktu tahtiman tah. Tak apa lagi nak baca nak mahusnya tak ada nak mutang ali ada mutang alanya keduanya bujur ya. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jarabi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar. Sama aja daripada kamu di dalam ilmu Allah Ta'ala, orang nang bagamat kah suara, orang nang berkutiap kah. Artinya kalau kan Tuhan itu apabila kita bagamat, Tuhan kadang dengar. Apabila kamu siap, tunging Tuhan, kadang dengar juga lah. Tidak apa tak? Hah? Pada? Sama aja lawan Tuhan. Jadi ujar kita bebas. Antap penyaring, ayo, tidak bagamat. Apa? Itu bebas saja. Jadi bagi kirja bagus penyaring kah, bagus bagamat, bagus keduanya. Entah lah. Hah? Hah? Minta pang pulang, bagus penyaring ke guru penyikir, bagus bagaimana kah? Minta kalau salah, ya kalau, nang mana nang nyaman? Nah itu eh. Wa man wa mustaqfin mustadirun. Orang nang basambuni, billayli yudhalami, di dalam malam basambuni. Artinya dah waktu nang sesuniannya, bakat terpulang, lalu beribadah. Beribadah. Mana artinya bagamat sangat benar. Baca salawat, misalnya baca salawat kamu. Dan pulang di dalam kamar, serongonan. Dan pulang lampu di pagi. Sama aja, Tuhan tahu aja juga. Lawan misalnya balikin lampu, baca salawat pulang, nah banyaring. Ya kah? Sama aja. Artinya lawan Tuhan tuh kada balainah. Sorongnya lagi, nang pina batang bunyi dalam kamar, saya rasa wali. Sorongnya lagi. Ngelawan Tuhan, kalau mau ada nang kita aja sama dia. Ya, sorongnya lagi. Pak, ngelikit lampu misalnya, lo yang baca salawat. Kalau ini tetanggu, lo yang diurangi, sorong aja, lamun nang Tuhan, sama aja. Sorong aja, nama jadi salah, sorong aja. Wasaribun wahirun, artinya batang pet. Dihabihi dengan hilangnya siang. Ya kan? Ya, nabi dengan hilangnya malam. Ya. Dihabihi hilangnya hilang nanti malam. Kamu hilang malam, kenapa tak? Nah, kitar dihi ayat pergi berjalan. Dinahar siang. Artinya orang yang berjalan siang, kan? Orang berjalan malam, kan? Tuhan tetap tahu. Ya kan? Orang beribadah malam, kan? Orang beribadah siang. Lawan Tuhan tetap aja tahu. Artinya, yang jelasnya jalan pentingnya. Jadi kada ada perbedaan kada antara bahasa punya
penting ikhlas. Ya kalau kan? Kalau itu hendak mengutamakan mana misalnya bagaimana bunyi, namun yang bagaimana bunyi itu tukang sudah tahu dahulu. Tolong hendak bahu lah. Yang di mana? Lahu mu'attibatum min baini yadai wa min khalfi. Lil insan mu'attibatun malaikatun taqtaqibuh. Setiap orang dari manusia, laki-laki, bini-bini, kafir dan Islam dan munafik, mesti ada malaikat nang bagilir menjaga. Taqtaqibuh bagilir menjaga. Kaul nang sahihnya, nang muktamadnya 20. Siang menjaga 10, malam menjaga 10. Menjaga hijanya 20. Saban ikuman kita ada anunya nih, ada apa, nang penjaga kita nih. Saban ikuman 20. Anu 10. Siang 10 apa? Malam. Ini lain daripada rakib atid. Rakib atid lain pulang nih, tak? Min baini yadaihi, nah ini kuda mihi, artinya di hadapan ada. Min khalfihi, di belakang ada. Apa tugasnya? Ya, fa'lunahu amrillah. Memelihara akan si malaikat ini, akan manusia. Daripada amrillah. Artinya apa? Aidi amrihi. Ya kan? Dengan suruhan Tuhan. Menjaga daripada apa? Bahasa kitanya mintuna malaikat 620 ini. Di amrihi, disuruh Tuhan menjaga kita. 10 siang, 10 malam. Nang menyuruh inya menjaga nih Tuhan. Jadi kita nih ada sudah nang menjaga akan nih ada sudah pemimpinnya. Orang halus. Ini sudah matukan menjaga ada 20. Mereka apa lu? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. La yasbukuhum nikmatahu hatta yughayyiru ma bi'anfusihim minal halatil jamilah bilma. Sungguhnya Allah Ta'ala kada bisa mengubah nikmat-nikmatnya yang sudah ada pada kaum. Kacawali si kaum itu yang mengubah kewajibannya daripada ibadah kepada Allah. Jadi ini sudah menjadi adat bagi Allah Ta'ala memberi akan kita makhluknya ini kenyamanan. Dan kenyamanan itu kada bisa diambil Allah Ta'ala. Ini apa kita diambil? Kenyamanan, ketenangan itu menjadi apa? Kesakitan, kesusahan. Tuhan kada bisa mengambil kenyamanan, ketenangan itu kada bisa diambil. Kacawali kita maksiat. Jadi lamun kita maksiat, lalu aja napa? Dialihnya, nang asa nyaman menjadi sakit. Jadi nang salah itu siapa kan? Hah? Jangan nyalakan nang lain. Pak, misalnya, anu jadi pindah situasi ini, bawa obat tolong. Yang salah kan dia tahu. Lamun Tuhan tidak bisa mengobat. Kecuali seorang yang mengobat. Nah, ada di dalam hadis. Apabila ujar Nabi ikam merasa hati ikam itu rasa karat. Apabila hati karat kita menuntut ilmu maulah paham. Nah, pada mau. Bayi baca kita maulah bina rajin. Bapak. Dijanilah. Apabila merasa kayak itu tah, lawan pulang, rejeki hari jadinya, kina lambat datang, standar. Pertama, menuntut ilmu, kada mau paham, paham hafal, kada tapi mau berjadikin. Beribadat, koler. Rejeki pulang, standar. Awak pulang, enggak rasa uyuh. Awak tak uyuh. Awak ujar kita apa? Sakit gitu kan? Nah, patahuilah ujar Nabi. Ikam bapaknya bisa sabatik bapandar nang kata bapak etah. Sabatik aja. Kata-kata sabatik nang kata bapak etah. Nah, lihat. Siksaannya. Awak garing, rejeki tanda, beribadat pengoleh, menuntut ilmu kata apa? Cuma sabatik.
bilang pandir, bilang ada hasilnya, pandir bilang anak caban. Jadi amalannya bangunnya ngaran sampai pukul 12. Ada nang sampai ke subuh. Sampai ke subuh, balantak sampai ke subuh. Lo pandir nang kada sono, ya pembaca salawat sepatut juga jadi pembaca kitab sepatut juga. Sagala sudah dapat teta raja o atau raja kesah. Dapat teta raja kesah. Di mana paham nak raja kina datang? Di mana paham nak awak nang pina tak banyak sehat? Di mana paham nak? Artinya bayi badut pina rajin, lamun omong bilang nang kada bapa. Nah ini hadisnya ni hanya di pender aja nak. Nang kada bapa eda aja, apalagi badut hah? Nang misalnya apa? Nang kada nomor satu. Obat di pada akan nomor satu. Nang kada bagus pada akan bagus. Misalnya, kan bagus data. Ini pandan nang kada pendah aja sudah kayak ini. Hasil apalagi bagus data. Jadi lamun ada kena mendapat siksaan nyata. Nah, jangan nyalahkan. Itu korong nang salah. Innallaha la yughayyiru. Maaf ya komen. Coba lihat riwayat hidup kita aja nih. Dalam parut kita mencarilah. Hah? Makan aja kalau. Minum aja kalau. Keluar di parut kan? Mencarilah. Makan aja kada. Minum kada. Hah? Bangke haji jadinya sekolah. Mencarilah kita sekolah itu. Kadana Allah Ta'ala ngirimi perantaranya ada penghabah. Tuan rumah mencari misalnya. Mengongkos di dia kada. Sampai kawin. Siapa ngawin akan itu? Kamu jahilnya itu kan ongkos habah tuan rumah. Ya Allah tak, Allah Ta'ala jauh nyaman sekalian kalah, nyaman kata. Mas sudah pak kawin pada anak tikung, lalu ya, jadinya lalu ya. Nak nomor iwak pada ngayu, apalagi iwak balarang nyeru ini. Nah, jangan nak bulah baju, ya kah? Baju nang pakaian saya jual. Misalnya, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin nang asal bina lapang, aja pada ditorong jual, nang mahasiat. Kong tenang cerita. Naik terus kelas sekolah. Kenapa? Tahun ini kada naik. Kalau sorong tak ada rajin sekolah. Ya lah. Ada mutala'ah. Atau warna macam-macam kita rancak bulik. Ya aja tak. Bujur sudah aja. Terutama ini tadi nak omong ini. Jadi nikmat itu datangnya daripada Allah Ta'ala kada dapat sabab-sabab. Ya Allah dah. Ya Allah dah. Adapun hilangnya nikmat itu ada sabab. Jadi nikmat datang dari Allah kada dapat sabab-sabab. Ya Allah dah. Menyebab sabab-sabab aja nih. Kita yang lagi dalam parut itu adalah kita berusaha kada dah. Nah, ya kada. Ya kah aja nih. Hah? Ya kah? Kalau nikmat itu hilang, ada sabab? Sababnya hilang, kenapa? Yaitu maksiat. Masih jadi tangan tiba nama maksiat ini. Nang tak kira kita cuma hilang akan maksiat, ya kita mengaji. Mengaji, nang ini maksiat, ini maksiat, ini maksiat, ini maksiat, dikaji. Sababnya ini, nang cagar menghilang akan kesenangan, nih. Aja bini-bini kehajarnya. Bini-bini kesincarian. Ya kalah. Selama inya bini-bini ini di dalam to'at kepada Allah Ta'ala. Ya kalah. Ada di laki. Apa aja ini hidupnya nyaman kada. Mbak kata bacari kalah. Mbah laki yang berusaha. Terima kasih pakaian. Ya kalah lah. Lagu mati laki. Sangsara lah hidupnya. Lamun inya masih pak ibadat. Kada bisa sangsara hidupnya. Lamun inya mati ya. Iya nang. Iya. Jadi kita nih, jangan sampai nang pina bingung-bingung. Artinya pak ada perubahan, aku notalah. Lihat aja, cari aja, tutur aja. Lamunnya kada melihat ini, kada menyusurin ini nang itu nang lali mana hingga bapak dah bujur, hingga bunyi kada salahnya. Padahal aku
aku sudah berapa kali mengatakan nang biji bini kada terdidik, nang biji anak kada terpimpin. Di sini aja dulu jokona kesalahannya banyak mana. Tatuyuk di sini nya kesalahannya. Sudah seorang malajari kada lawan mini disuruh pulang kada. Nah, ini nang pakaian bini seorang, pakaian anak seorang menyalahi pada agama Islam ini dilihat akan aja. Di sini lah sudah salahnya. Di mana hendak lapang hidup? Di mana hendak mustajab doa? Dibacakan oleh khutbah tadi sudah situ. Lamun kita kada menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar terutama di rumah tangga kita sendiri, kada bakal doa kita diterima Tuhan. Berdoa minta rezeki kabul lah. Kabul kah? Urang pang mendoakan mudahan inya dapat rezeki kabul lah. Kada selama masih inya mungkar di dalam rumahnya kada diobahnya. Nah ini penghalangnya nih. Tapi dicabutnya nikmat itu sebab maksiat. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. Lamun Tuhan menghendaki dengan satu kaum akan siksa, maka kadada nang menghalang-halangi bagi siksa itu. Minal mu'aqibat malaikat nang 20 tadi kah? Artinya jagaan apa? Tambus jagaan. Walau malaikat nang menjagakan malaikat 20. Ya kah? Tapi lamun sudah Tuhan menghendaki orang itu dapat siksa, tambus jagaan 620 tahun. Apalagi nang bisa guring nang menjagakan. Ini malaikat kering guringan mengantukin kata kalinya. Ya kalau ya tetambus ya mun sudah iradat Allah Ta'ala. Wala gairiha lain dari bermuakibat. Nah, jimat kenapa? Iya kan? Ya kan? Jadi lamun sudah malaikat ke-20, jadilah menjaga, tapi Tuhan menghendaki orang sudah tersiksa, tetap siksaan tambus. Ya kan? Apalagi aulia benar-benar. Ya kan? Jadi walau aulia saling banyakkan di kampung, keraton sini, namun Tuhan tak mendatangkan bala penyakit wabah, penyakit tahun, dan sebagainya, tetap datang, walaupun aulia nang tukang tangga saling banyakkan. Tetap tambus. Kenapa? Ini iradat Tuhan yang tambus. Nah, disinilah kita dapat mengetahui bahwasanya pendapat orang-orang yang bahari sampai orang yang sekarang, wali tidak ada lagi. Kalau ada wali, niscaya bala pada turun ujarnya. Kalau bala masih ada, berarti wali kan ada lagi ujarnya. Batal pendapat orang itu. Batal pendapat orang itu. Nah, apa yang merusak pendapat orang itu? Wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala marad lahu. Ya kan? Walau malaikat ada, lamunnya sudah Tuhan menghendaki tetap dapat kita. Padahal malaikatnya apa? Ada aja kan? Artinya wali ada aja, tapi dia sudah akan sampai. Jadi jadi kada ada sahabat. Ya kan kalah juga kata orang kita. Kalah juga. Wa ma lahum min dunihi min wal. Apalagi itu biasanya anak buah kita sudah didangar pada mau. Anak nanti di sini sudah empat lakinya. Lakinya kalau empat berdangar, empat sama anak kita kada didangar. Anak yang laki-laki itu juga. Selain daripada kada berdangar, ini kemana-mana apa jalanan kepada teman-teman. Mimina, anak utrutnya di rumah tangga. Jadi kita ini awak jenjatan ini berdoa tengah malam diterima Tuhan nah doa kita. Namun nang ini kada diurus. Biar baca aja nang iracak-iracak ke berapa ribu hitungannya nih tuh lawan doanya pulang tetap biar diracaknya. Nah, namun nang mungkar di rumah tangga nih gini lawan anak ini nah kada diurus. Jadi memang kita artinya saat membersihkan rumah tangga. Kita bersih rumah tangga dan tetap saja janji Tuhan tadi. Janji Tuhan nang apa? Nikmat kada di apa tadi? Kada dicabut dan dasar. Artinya bahwa pendapatan tetap aja itu aja ayah kah? Ada pina nang pina merosot-merosot kada.
ini ujar Tuhan kah ini? Nah, itu saja. Jadi jangan lagi kan aku macam-macam lagi nang sorong nang gua pandai kasih minta salah aja, jangan tak menyuruh-nyuruh lagi kan. Sudah nyata sudah gitu kan ini. Wa ma lahum min dunihi min wal. Kada ada bagi mereka itu, bagi orang yang dikehendaki Tuhan akan siksa selain dari Allah Ta'ala nang menegah akan siksa itu. Kecuali Tuhan nyuruh pulang, hilang akan siksa itu. Ajar maka hilang. Bangsa mereka tadi rabah juga di jadinya. Ya lah. Aulia-aulia pang tadi, kada kawa juga inya, menahan akan bala minta. Sudah Tuhan menghendaki. Tapi kada menafiakan aulia itu mati kenapa? Ada sebagaimana malaikat tadi tetap ya kalau bah malaikat malakal maut itu mati juga ya. Ham? Padahal punya nahap kan kalau nya mencabuti jaga ya kalau lah bersihnya sendiri pak mati juga. Nah itu kalau tak. Nah tapi kita nang takutannya di sini adalah nang jadi bina kada mau meningkat nih. Agarnya misalnya merokok bah bina kada mau balik-alik ke muda ada. Kenapa? Dosa tuh. Ada orang kata dari murokobah ke musyadah, dari musyadah kepada panah. Lima panah bako, urang. Ada kita nih ilmunya aja, ini. Pak, maaf lah, mun bini lawan anak nih kada tahu urus. Pencarian nih kada bujur hala. Pak. Apalagi anak bini ditinggal lapan, nang kaya apa inya, nang kaya ibadatnya, nang pergaulannya, dimananya mengaji, kaya pegawainya. Ada tahu. Kafa bil mar'i isman ayyubayi aman yahul hadis. Cukup seorang itu dosa masuk neraka cagarnya, bahwa biti tanggungan kada diurusnya. Kafa bil mar'i isman ayyubayi aman yahul hadis. Amun sudah Quran dan hadis kita bacakan tema apa lagi? Walladhi yuhikumul barqa khawfan. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kamu semua akan kilat sebagai penggentar hati orang-orang yang melihatnya. Kilat itu perasaan takutan dia. Dari musafirin khususan orang balaya melihat kilat takutan badannya. Jadilah jangan orang balaya kita di tengah jalan melihat kilat karena berpikir hendak bulat badan kalau tidak kehujanan di lorong ya. Ya lah. Minat sawaik atau pacar kakak na pacar itu kalau menurang di padang tina gurugun kalau boleh cerita kalau tina apa aja karena pacar maka rancak kalau orang nak karena pacar itu lah terpuyak jadi awak ih watamaan dan mungkin fil maka ada orang nang kada balalian nih mendengar kilat senang hatinya karena dia umur cagar berisi. Ada orang yang pelayaran tadi undang di tengah utat di tengah padang lainnya kalau pindah karena peter. Jadi haupan kepada musafir, tomaan kepada mukim. Ya kan usia katulu musafir juga ganjilnya. Padahal as-safar kit'atun mina azab. Ya lah. Padahal ujar Nabi hubbul watan mina iman. Wa yunsi'u sahaba siqal. Yakhluqu sahaba siqal. Nang maulahkan awan nang batumpuk-tumpuk. Siapa yuk? Tuhan juga. Bil matar. Isinya awan itu apa? Banyu hujan bang. Wa yusabbihu ra'adu. Pengucap tasbih oleh ra'ad. Ra'ad itu wa malakun malaikat. Muakkalun nang diwakilkan di sahab menunggui si awan tadi. Malaikat itu menunggui awan. Awan itu isinya banyu. Ada malaikat nang menungguinya kaya. Malaikat ini membaca tasbih. Anjarnya. Tasbihnya malaikat ini napa? Atam dulu. Ya suku sambil mahalo awan. Anjarnya. Sambil mengucap tasbih. Multabisan. Hal keadaannya di mereka tadi sambil dihamdihi membaca Al-Hamdul. Jadi awan tadi isinya hujan. Awan tadi isinya apa? Banyu. Lalu tak? Malaikat. Nah, mahalonya. Mahalonya kita mah. Nah.
sambil bagawi mah. Artinya tugasnya, tugas mereka sih mengumpulkan awan ini sambil bagawi, untung apa? Nah, baca subhanallah wa bihamdi. Kan untung mereka sambil bagawi, sambil bacaan. Ujur juga lah. Untung mereka sambil bagawi, sambil bacaan. Ujur juga lah. Mereka kebingungan bisa sambil lagi mbak. Mak, kalau gawin apa ke di dapur lagi mbak. Terus bacaannya kurimit, kurimit untungnya. Bacaannya. Ada yang ngarik pun gak maksudnya. Sekali pak, dia ngarakan sekali kok bila pak. Lu ya, abasnya udah datang aja. Tuh bacaan. Subhanallah wa bihamdi bacaan. Artinya bebinian tanaman sudah bahasa bulan, karena tahajud ini seminggu, datang bulan. Datang bulan itu jangan tak bermacam-macam aja. Ini itu bahayang kan ditangati Tuhan. Baca Quran ditangati. Jadi ibadah itu kurang kalau sudah. Mbah itu misalnya pulang omong, pulang raja. Sampai dilanggar-langgar misalnya telah iya juga nang raja omong. Padahal sahwajan yang sudah imam ada, bilal ada, yang lain-lain banyak. Sudah omong aja lagi. Ya kalau jangan nak omong tak, di tangan kartak aja lagi. Tambah sudah masuk ke dalam langgar, jangan nak bandel lagi. Ini kata tetap cacarengnya. Lima apa? Mbak sudah tuan guru mana mati, dia tuan guru, tak jual-jual ke bandel, sudah dalam langgar. Waktu di tanah, saya cukup aja sudah ke bandel. Kajam mana guru itu nyawa aja. Coba. Lima apa-apa lagi. Jadi tuan guru ini hampir-hampir tetapi kawa juga turun ke langgar lagi menisalahkannya. Makanannya kucet bapender itu kata mau model lelakian itu kata mau kemudian lelakian kan pembeda tikung bukan dari tikung namanya Hote. Adam ini katanya mencari kawa berdua lalu hari malam Jumat saja takkan aku sebelum menang keluaran baca burdan itu kan duduk lenjulak dari dapur itu. Bah, nengaran baru coy pada patah kambing. Maka niatan seorang tak mulai di rumah tak hendak membaca burda sekalinya bak berucau ham jadi bujur lah niat ya bujur kan ya itu niat tak bujur kah sudah nyembah bulikan nyembah atau lagi nambah nah belanjaan non pondokan kalau katanya bujur kan niat nih bujur kah. Lamun nangka ini aja gawian, aku kan melihat di lorong julak, kada tahu kalau laporkan lorong julak, stop nih, babi nian tidak boleh lagi ke julak. Kayak apa ikan? Rugi benar, bini kita kada mendengar lagi, nah anak kita kada umpat lagi rugi. Mun di stop sih deh. Matinya sebelum menang ini, nah dulu dijaga. Nangka ini apa, sebagaimana aturan wujud-wujud. Kan karugiannya banyak nih, menjadi stop nih. Tidak kalah? Nyata dulu kan kerugiannya sekolah kada bebayar. Kawa Jepang ya tapi umpama bebayar kan ngalih kita. Ini kerugiannya. Nang ini aja dulu sabab nih maka mungkar kada. Oh kita kok bila melihat mungkar kada kawa pang kada disagul. Habis mungkin doa seorang kada kabul lagi. Nah ini nih. Urusan tapi kasihan Rasulullah. Nah iya apa panjang-panjang tuan guru baca doa bilang anak 2 jam misalnya dia baca doanya kan enggak boleh. Ini mungkar itu ada. Wal malaikatu min khifati. Nah, sang salah. Iya kan? Atau tadi apa aja tadi? Wa yunti'u tuhan nang ma'ulahakan as-sahab awan. Asikol nang barat lon banyu hujan. Ya kan? Lalu malaikat itu kalau nama apa tadi? Nang mahalo, ya kan? Limbah dihalo lah malaikat dihamburnya itu kalau ini Quran kan ya? Kita baca di dalam, ada kan di dalam.
kita baca di dalam apa? Huwa min tawlatah. Sahab itu samarun, samarun sajaratil jannah. Sahab itu satu buah daripada pohon yang di dalam surga. Yahlukuhullah yang diulah Tuhan. Wajan ziru bihil ma'inat sama. Turun artinya padanya oleh banyu dari atas. Sahab minat jannah. Si awannya ini dari surga. Ini buah. Awan ini buah. Buah itu dari surga. Lalu dituruninya di buah itu oleh banyu. Jadi si awannya dari surga. Banyunya bang minal jannah juga. Jadi banyunya ini dari surga. Jadi awan ini buah dari surga. Banyu ini bang dari surga juga. Nah, apa aja nih? Nah itu dari surga. Lalu tahubu arrihu min tahti tafil arti. Lalu ditiup oleh angin. Angin ini dari bawah arat. Lalu patah rujul hamil wal mahmul. Lalu si awan lawan si banyu keluar dari surga karena ditiup angin tadi. Angin ini meniup, angin ini dari arah meniup si banyu lawan si awan tadi. Padahal asalnya banyu lawan awan ini apa? Dalam surga pada dua dalam surga. Ditiup oleh si angin datang di arah keluar dari surga. Nah, lalu jadi hujan. Wahada madhabu ahli sunnah. Ini madhab kita ahli sunnah, artinya ahli surga. Ninyana wafalatil mu'tazilah. Ujarnya si mu'tazilah inna sahab lahu korotin. Bahwasanya baharil malik kinumnya banyu laut. Lalu ya tapi ukil jauhi naik ke atas. Patan si puhurnya ditiup oleh angin. Bayah lu lalu napa? Ano ujar turun. Bayah lu kita napa nyata tawar. Ya iyakah? Iyakah pendapat ilmu umum? Iyakah? Mu'tazilah. Matinya mau kada kuat dulu agama. Jangan dak mengaji pak umum. Sasa etiket sasa. Nah ini dipatahkan sedang. Ya pak. Nah ini nah hati-hati. Tahu ya kan asal menyampaikan ya. Bukan kan kita ampun awak, kita ampun duit, kita hendak ngaji di sini ngaji di sini kan kita. Orang nak ngarapnya apa? Pak. Nah itu penting sah, penting. Wa yusabbihul malaikatu min khifati Allah. Sampai malaikat seluruhnya pulang mengucap tasbih. Kenapa jadi mengucap subhanallah seluruh malaikat? Min khifati katakutan. Katakutanan dengan Tuhan lalu membaca subhanallah. Nah. Wa yursilu as-sawaiqo. Allah Ta'ala mengirim pulang as-sawaiqo. Napa sawaiq? Wa hiya narun takhruju minas sahab. Ada api keluar dari awan tadi. Iya kan kilat sebenarnya. Ya kan? Lalu kilat ini menjadi petir. Nah, payusibu biha man yasa. Maka kena dengan tadi. Dengan siapa? Sawaid tadi. Urang nang sudah dikandaki Tuhan. Ya karena petir. Patuh rikoho. Napa patuh rikoho? Gusang udah terwujud deh. Lalu apabila petir, kita itu sunat membaca subhanaman yusabbihur rahdu bihamdi wal malaikatu min khifati wa yursilu sawaqa fayusibu man yasha. Subhanaman yusabbihur rahdu bihamdi wal malaikatu min khifati wa yursilu sawaqa fayusibu man yasha. Itu bacaan waktu petir, insyaallah sama. Subhanaman yusabbihur rahdu bihamdihi wal malaikatu min khifati wa yursilu sawaqa fayusibu man. Nazala fi rajulin ba'atha ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki diutus nabi, utusan nabi mendatangi laki-laki ini supaya laki-laki ini mau masuk Islam. Faqala ujar si laki-laki yang didatang, man rasulullah? Rasulullah itu siapa gara? Ujarnya, wa ma Allah, Allah itu apa gara? Amin zahabin huwa amin fitrah amnuhan. Apakah Allah Ta'ala itu amat? Apang sih banyak badan usia yang katuju bersimpanan amat? Kalau pang Tuhan itu ya amat. Hah? Hah? Pang, manisnya pender orang tak? Artinya yang jadi katuju yang nyimpani amat. Kalau pang ke Tuhan amat. Kalau pang Allah Ta'ala itu ya amat. Lah.
hotel kan, kebrek kan, apa mungkin ya ketujuh bandar kan, kalau kan itu pak, ya kalau kan, am huwa min cinta atau perak kan, lah, Allah Ta'ala kan, am nuhat atau tembaga kan. Panadalat bibi sahibatun, nang ini niya ucap niya si mulu-ulo, mulu-ulo ne, inya ne mulu-ulo, bukan Nabi Muhammad di rumah. Ada seseorang sahabat di turun Nabi datangi dia Nabi di urang pakir mutam. Maka dia beriman non Allah dan Rasul. Datangnya itu turun Nabi ke sana. Yang artinya disuruh oleh Rasulullah supaya beriman non Allah Ta'ala dan lawan Rasul. Ujarannya Allah Ta'ala itu apa kerana? Selamat kah? Terapkah? Bertambah makanan ini mau ulu-ulu. Rahat inya nambah pender ini mau ulu-ulu. Panazalat di soekotun tembak kali pater. Ditembak kali pater. Pada habat maka hilang bikin pirok di tulang kepalanya nih hilang ditembak napa jadi napa tertinggal napa lagi dah utak aja lagi bahana tulang kepala tapi teh bahar tidak apa tulang kepala tuh karungkung karungkung kepalanya tercabut hilang tinggal utak aja lagi kubut-kubut kenapa yo nih bekas mulu-mulu tadi ada siksa kada, siksa kada. Wahum al kubaro yujadiluna yukasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang kafir ni tu menantang lawan Nabi kita, nang ditantangnya masalah Allah Taala. Wahwa syadidul mihal. Allah Taala itu bersangatan kuat. Al kuati awal akhli kita. Lahu da'watul haq. Allah Ta'ala itu mempunyai kalimat-kalimat yang benar. Ayat kalimat itu. Yaitu La ilaha illallah. Hanya pada ada Tuhan kecuali Allah. Terserah orang yang lagi anak menuhanakan yang lain. Walladina yada'una walladina tada'una min dunihi. Orang-orang yang menyembah selain dari Allah. Menyembah berhala. La yastajibuna lahum bi syai'in. Kada kau memperkenankan berhala itu kepada si penyembahnya sedikit pun. Medikion namanya. Mimpi ya semua. Ya kan? Minta dan nyatakan kau lainnya berjalan. Illa sijabatan kabatiti kapaihi. Eka sijabati batiti kapaihi dalam masalah satu dia. Upama kawajwa inya masalah. Lawan kurang nama, urai akan dua telah potongan ke banyu. Di pinggir sumur, jadinya lihat luka paru supaya sampai ke muntung biar tipangin lagi jelas naik kenapa ke muntung dari sumur siapa ada telapak tangan ini kau takkan ke sumur nitro siapa ada banyunya siapa banyunya sampailah pulang telapak tangan seorang ke sumur nitro yang biasanya dia semenyaan pakai gayung artinya kada kawa lalu-lalu itu maksudnya yang kaya mau ada kawa salah padahal apa apa itu entah ya tadi tambah juga. Wa ma huwa bi balighi. Kada kawasan. Tahu abadan. Tahu jadi kita namanya mantuk. Maka dari kamahum bi mustajibin. Nang kaya itulah asnam. Mahum tiada ada asnam itu. Bi mustajibin. Kawa membantu lahum bagi si penyambahnya. Ini maksudnya jadi menyambah. Jadinya kena ini. Kena empat tahun ini. Menolong yang ini. Kena kalau Tuhan tak mengikuti. Padahal apa? Nya kawa. Hah? Nya kawa. Wa ma du'a al-kafirin illa fi dhalal. Tiada ada ibadatnya orang kafir itu. Tidak ada doanya orang kafir kecuali sia-sia. Artinya Tuhan kada ngabulkan. Orang doa orang kafir berdoa baik berdoa dengan mengapakah dengan cara apakah ya kah? Kalian maulah makanan 41 warna kalau lainnya berdoa tapi orangnya kafir tetap dia hanya Tuhan pada mengabulkan ibadat turun al asnama al hakikat tuan illa fi dia ini walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tam'an wa karha wa bilanuhum bil ghudwi wal asr subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Dan bagi Allah Ta'ala sujud seluruh orang yang di langit dan di bumi. Langitnya pun sujud, buminya pun sujud. To'ah kal mu'minin sangnaya dan orang beriman. Wa karahan kal munafikin ta'at jiwa. Wa man kufriha bisayt ta'at jiwa. Wa yasjudi zilaluhum bil budu al bukri. Ya kan? Dan pulang awan apanya zilaluhumnya kita nama. Nah, kenapa zilal tak? Anu kan? Kanaungan ya tersujud juga kepada Tuhan. Bil gudu al bukri bukuri guduwi bukuri. Nah, kemananya itu itu. Wal asal asalnya kemarinnya. Qul ya Muhammad iqami man rabbus samawati wal ardi. Siapakah nang ampun langit dan bumi? Qul angkau aja nang menyambatnya Allah. Artinya orang itu kadang mau ilham ya pulu la jawab gairu. Qul lahum afat takasum min duni awliya. Namun sudah Allah Ta'ala yang mengurus langit dan bumi termasuk ikamnya diurusnya oleh Tuhan. Kenapa jadi kada mau menuhankan Allah Ta'ala? Kenapa masih menyembah berhala? Kenapa? Padahal yang maha ragu sudah Allah Ta'ala. Kenapa jadi menyembah nama lain? Kenapa? Bungulnya. Apalagi gawian orang menyembah nama lain ini kena neraka jahanam. Bungulnya. Hah? Andai kata menyembah Allah Ta'ala ini bercampur garing. Orang menyembah berhala kan bisa garing dua. Ya Allah tak? Hah? Ya kan? Yang sama aja. Kenapa jadi kata menyembah Allah Ta'ala itu ganjilnya? Apa takat semin dunia dari awliya afna man ta'buduna? La yamlikun li amputin naf'an wala darrah. Padahal berhala itu pada kawa membantu kepada diri mereka yang menyembah. Baik manfaat atau mendatangkan apa? Menurut wa taraktum malikahuma ditinggal akan yang ampunnya berhala itu. Ya pak? Nah itu malikahuma malika tinap ilawan darri tadi. Isi sahamu taubir. Ul hal ya sabil amal basit tapi pengguju aja sudah tak. Orang nang melihat lawan orang nang picak ada sahabat sama. Siapa garam tadi nang picak itu siapa? Al kafir. Siapa nang melihat mukmin? Nah, kita ada sama. Nah, ya Allah lah. Lamun nang melihatnya bisa jual misalnya ke sabar usuk. Nang kada melihat pulang panggilnya bilang gawiannya nang rentah sabar usuk itu. Hah? Ya Allah. Nah. Amha tatawiz zulumat al-kufru wan nur al-iman. Kada sama pang kadap talawan sekarang. Halnya kada sama pang kafir talawan iman. Kada sama pang kafir talawan pemurah talawan iman. Ya kalau saya ikhlas. La am ja'alu lillahi syuraka akhalaku kakhalki. Atau mereka itu baulah kah syarikat Tuhan tak diulahnya. Nang syarikat Tuhan diulahannya itu kawa pulang baulah makhluk. Kalau kamu si berhala itu diulah oleh apa? Oleh si manusia yang kafir. Lalu si berhala itu pulang kawa baulah makhluk. Kalau kamu mintu kah? Ada juga di jenisnya. Ada juga. Nah, mana misalnya nusian yang kawa berulah kapal terbang, kawa berulah satelit, kawa berulah bom, ya Alhamdulillah, kawa berulah armada, kawa berulah anu, apa lagi, radar, coba pang ulahkan muntung nyamuk. Kawa lah. Padahal halus mana? Itu nyata benar sudah. Janganlah lah. Lamun baulah kapal terbang itu lawan baulah apa anu baulah bom alatnya itu kan mesti Allah Ta'ala juga. Bahan bahannya itu berarti kata harap juga. Ya Allah tak? Nah. Ha? Ini minta ulah kan apa? Muntung nyamuk aja tapi inya tolong bisin apanya? Bahan. Nah. Ha? Alah. Ya kan? Kita pang misalnya punya naf, punya harap-harap nang tubuh melaur nenek, padahal guru sudah orangnya. Ya, pas kepada harap, jangan. Lawan Allah Ta'ala. Lawan umanya kan, sudah daupat tolipo. Wah, matelum. Jadi saya minta Allah yarham kita.
Da'u fattaliku. Berapa hari kah sudah Syed Hamid ini meninggalnya, Nek? Ingatkan, Nek, kan? Nah, pemengkat tapi mengingatkan jiwa. Ya, koja ada 40-nya, ada 75-nya, ada 100 harinya peguruan mati. Pada menghitung itu. Yastawil a'ma wal basir saja. Apa siapa anak? Apa jadi patah siapa lo kalau ku ayat kalau ku surafat ya kalau namun artinya di barhala bisa ba'ulah. Mungkin cuma irit nang mana ulahan Tuhan mana irit berhala. Ulahan berhala nang mana? Jadilah. Misalnya aja orang tak menyampah duit. Jadi batuhan duit. Jadi lalu beranak dia. Jadi jadi abahnya ini umannya ulahan ikamna. Apa mungkin kalau mana jadi nang ini udah anuko jarak abahnya ini nih mah hati jarak umainya di sana ini ya di sana ini kata ikam boleh jarak abahnya kenapa jadi rambutnya ya benar tagar nenek pulang jadi kada tak artinya tak tanyaan kepada dengan kawan yang mulah kan oleh Allah kita. Jadi di sini tauhidul amarannya mulai pada biru itu tokoh itu lagi ini pasti pada kadun tuh yang itu kamu karen eh lagi dalam rupa dia kau saya boleh berada di dalam pada pada kawat nang bujur di tambah pada ada nang bujur di tambah kecuali nang mengulah labun orang kada bisa mengulah-ulah salah aja itu menyembah orang itu nang bujur di tambah nang mengulah. Senangkan nang maulah, kada dua, hanya Allah Ta'ala aja. Jadi tanyaan menyambah. Ha menyambah, kalau menyambah, kalau bahmuni. Arti menyambah ta nang disuruhnya digawi, nang ditangatinya ditinggalkan. Ini bunyinya ingganya menyambah, enggak menyambah. Tapi cara penyambahan tu maninya. Ada maninya caranya ta. Lamun kita mengingatkan Tuhan aja, jadi ingat ya, habis Tuhan Tuhan. Iblis takal penyupaan jalan Allah Ta'ala meninggal-ingatnya aja mun Allah tadi muntungnya aja Iblis itu cuma ini suruhan Tuhan kada digawe nah ini penentuan suruh lawan tegah ini artinya saringannya nang ini, nang buju bojon nang pegantung halus nang ini, nang kartarnya itu lawan tegah kalau itu kan kami ambil amalan pikir aja semacam jadi gini tadi diurut sama kali diurut padahal suruhan ini nih panahin tuannya nah aku ini kalau bisa melihat mata kepala Tuhan nah orang cuma hadap Tuhan bahwa ibadah saja nah wajib-wajib suruhan Tuhan kenapa kalau tidak bisa ini nyata-nyata gini luan anak yang nyata banget kita mengarang tanggungan kewajiban Tuhan menikmati yang ditunatakan oleh Allah Ta'ala nah wajib-wajib itu ditinggalkannya sekalinya putingnya hendak nyaman. Namun aku mengurus gini, mengurus anak nali ya. Nah, itu sekalinya hendak nyaman. Ini hendak nyaman aja, kan? Kulillah kaliku kulli se'illah cari kalahu kipala cari kalahu bila ibadah. Wah, nah jadi waktu beribadah. Sekali jadinya kita jangan sampai mencari katakan Tuhan. Sebab nang ma'ulah itulah yang kita tanggap. Nama ulah gawian ibadat ini apaan? Itu sekadar nang ma'ulah yang lain ini sekadar. Jadi itu kan kali kamu tapi di dalam ibadat sekadar ini. Ibadat jangan sampai ketinggalan ibadat. Wahwal wahidul qahhar. Allah Ta'ala as-sahan ya Allah Ta'ala. Al-qahhar pula. Nang lainnya kalah ini kan itu arti qahhar kan. Nang lainnya ibadat ibadat summa daraba matan al batir faqala anzala minas samaa'i ma'an Allah Ta'ala menurunkan daripada atas ma'an akan banyak maradnya hujan fasalat awdiyatun biqadarha fasalat awdiyatun biqadarha maka lalu mencocok awdiyatun beberapa
bilang beta dariha kakadernya kakader bilang tadi ya itu ya menjurangnya dalam lawan lawan banyak ya kalau nggak mungkin ya batumurnya bonnya itu banyak dari sini nang menurunkan banyu dari sini ke nyawa semut itu ada ya nah ini waktu kakariman kumur ada yang terdapat datang nanti sekalinya ada nyaman banget nyawajar udah buling malam tadi nyawajar hujan nabat banget tahu lagi ngejar kosong bilan dah nyer bangunan aja jam waktu kepanasan gue aja terlalu banget Allah taala nongkal ini umat benar udah bagi hujan apa nih ini bulingan anak saya hilang mana anak kita kula aja tahu ya pas sekalinya maling nyuntennya coba mendapat anak tadi nyunten maling sedang kalau buringnya sah ya Allah pokok dari sedang kalau aja orang aja lagi maling nyunten anak orang maksudnya anak sorong tak kada tak urusi lagi sampai orang nang maharagunya kan maharagunya juga iya maling nyunten maling palingnya bagus ya kalau mau maling temurut malingnya siapa aja bahas hantu antara orang kata mau ada anak tu orang kaya hantu. Pasalat awliyatun bi qadri hatinya dan miliha. Pahtamalat sayilu jabatan rabia. Ada hadis nabi di sini. Wujatilin ya punu ala kurwaju siyadi sayyadi wa illa fa siyadi ya fa awla biya wa kamakari. Ada dengan satu masa ada termasuk terhadap kita jinakan yang seorang laki-laki itu di tangan ini namun yang ada di tangan ini di tangan ini di tangan ini artinya lantaran di sini dan anak lalu silahkan halo 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 ada aja nabi kena zamannya tahu apa bila kawai ini sampai pas tak tahu nang orang tak ada tak urusi bini dan anak di situ sebab ini celaka jadi kata kawa kata tak urusi am sedang kalau aku sampaikan terus kan itu sedang terus. Bahwa undangnya kata depan aja lah, walau walau kuat illa billah. Kita ni kan kata dari upaya, jangan tak mengurus bini anak seorang mungkin diurus Tuhan juga. Om harap benar, harap. Lamun soal ketuhanan ini pian ba'adulun iblis, tak harap iblis soal ketuhanannya langit tu habis ni jejakinya udah. Tetapi soal kenabian, hanya soal syariat nabi, iblis kada tahu. Kan syariat nabi, kalau nabi kalau menyampaikan urus anak, urus itu ya kalau lamun nang la haula wala quwwata illa billahnya aja taharat iblis. Nang Muhammadur Rasulullahnya lain mana? Mana? Lamun asyhadu an la ilaha illallahnya bujur jadi itu tadi la haula quwwata sorong ini artinya diurus Allah taala. Tetapi ini nabi ini pulang mau urus kalulun bini, mau urus kalulun anak nyuruh kalau kita pulang mau urus anak nabi itu sama yang cikwarin hawa juga tahu aja inya-inya sorang-sorang masuk surga aja kalau bimbe juga nah kenapa bakasnya jadi nang artinya nang parut orang tak ada bangkak kenapa jadi sorang membangkakakannya kenapa jadi menyodor murung asalnya pindah rapat aja kenapa jadi sampai nang kena cawah mun hendak aku menentukan kasarikan kau apa burit tulang sampai wawah mencerah hendak nak itu karena rana ya mencerah kada mengurus jiwa ini maksud kau kasihan hamba Allah Ta'ala umat Rasulullah bini kita ne hamba Allah umat Rasulullah anak min Tuha kau parang kada dididik dipimpin kasihan sini sudah menyerahkan bersaksi berdua habis duit berapa juta berkawinan kada diurus anak min Tuhan ini hamba Allah Ta'ala umat Rasulullah. Mustiya ujar Allah Ta'ala, kenapa hamba undang bahas sudah nyawa nama mengikutinya rusak? Kenapa ujar Nabi hamba undang umat undang merusak dipingkuti di bawah tangan nyawa? Kenapa ujar Mintuha pulang, limbah sudah di tangan ikam anakku, nang kakaya Shanghai? Pakaiannya. Artinya bahas sudah dilakiakan, apa pun lakinya tersalah mendidik. Lagi baru mendilakiakan kasihan, bahasa rudung bermacam-macam. Lakinya kata-kata tujuh, kata modern, kayak ini kam dinge aja. Jadi kamu kayak ini ya pensi midi ini ngelirnya nah ini kamu zaman sekarang nih sih kamu ketinggalan itu masa dulu masa kini lain masa kini kini napa ih nang di bawah sama jeramus kini napa ih muar banget aku kasihan anak orang
aturannya kan anak orang tuh misalnya jenang asal bagus, lima sudah sorong ampunnya bini, mbak tambah bagus, ngarannya meningkat. Hah? Ya kalau lah, meningkat ngarannya, mbak patut dah, pada laman baru usap. Laki-laki kalau, nah. Iya nih, nah ini yang sakit banget. Fasalah anal pahtamalat sayidu jabatan rabiah hanya alian alaihi buah ma'ala wajih min qadar manami. Lalu saya kenapa jadi kata banjir membawa si banjir jabatan rabiah. Kenapa jabatan rabiah kan? Hah? Anu sampah-sampah kan yang di atas tenapalnya kan? Yang larutan tenapalnya. Ah, nang ngajin kita kapar kenapa ni leh tak? Naraba-raba entah segala raba-raba nang di atasnya. Ya kalau aja ni, wa ma'ala wajih nang di atas banyu tadi, nang di atas banyu tadi di bawahnya leh si banjir. Raba kalau mana ni tak? Min kodarin daripada nang kotor-kotor. Ya kalau aja ni lah, ah? Ya kalau lah, ya kalau aja ni lah. Tadinya kan kotor-kotor itu ya di antaranya di Ajijani sampai ke Karatul ini misalnya di Ajijani sampai ke Karatul.